guys, kembali lagi dengan Yasin dan hari ini aku mau nge-review mainan yang baru guys. Ini itu Sniper Top Gun. Sniper Top Gun. Jadi kalian pasti tahu game-game Beyblade kan? Nah, ini tuh juga semacam kayak gitu, tapi ini tuh guys, kalian bisa menembak Beyblade-nya. Jadi satu tembakan itu bisa menggunakan dua Beyblade yang berbeda tapi tidak bisa memakai Beyblade yang lain. Misalnya yang ground cannon itu pakainya yang pink sama yang orange, yaitu earth attack sama land fortress. Jadi ini yang land, terus yang tsunami, ada yang fire, ada yang desert, dan itu semuanya beda-beda. Selain variasinya beda-beda itu, kalian ini juga bisa main dengan teman. Dan ini ada tempatnya juga buat Beyblade-nya. Daripada kita ngomong yang lain, mending kita langsung buka. Hayya. Ah, ini shooter-nya. Ini ada gasingnya. Dan ini apa tools-nya ya. Oke. Okay. Ini re-instructions-nya. Kalian bisa baca apa yang harus dilakukan di sini. Dan harganya itu Rp124.000 dan bisa beli online. Ini tuh buat cadangan kalau kalian mau ganti. Ini kalian pakai tool-nya aja. Terus taruh. Oke, sekarang kita coba. Pertama ini bisa nyalain laser. Ya. Fungsinya laser tuh untuk mengarahkan. Jadi kalian misalnya maunya ke situ, ya gitu. Jadi kalian karena enggak, ini bukan scope, jadi pakainya laser. Nah, cara pakainya itu, ini gasingnya. Kalian buka. Nah, kalian itu taruh gasingnya, tutup, dan kalian kalau mau lebih cepat gasingnya itu putar, itu kalian giniin aja. Lebih lama. Nah, menurut kalian gimana guys? Worth it? Seru? Dan kelebihan dan kekurangannya gimana? Kalau menurut aku ini worth it karena ini seru banget guys dimaininnya. Dan kalian main gasingnya dengan cara berbeda. Kayak kalian tuh tembak dengan ada tembakannya. Dan kalau kelebihannya itu, aku bisa main dengan teman-teman. Dan ini juga ada bermacam-macam variannya guys. Kalau kekurangannya sih nggak ada menurut aku, karena ini tuh worth it banget menurut aku dan aku bisa main ini setiap hari dengan sangat seru dan so much fun. Nah, menurut kalian gimana guys? Langsung tulis aja di bawah di komen dan di sectionnya kalian harus subscribe, like, dan komen terus guys. Bye bye.